Perusahaan Umum Daerah, Perumda, Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan komoditi pangan seperti telur dan cabai tidak akan berlangsung lama. Hal tersebut berdasarkan pemantauan secara langsung di lapangan yang sudah dilakukan oleh pihak Pasar Tohaga. Kasubit Humas dan Protokol Perumda Pasar Tohaga, Devi Imanullah menjelaskan bahwa kenaikan harga komoditi pangan tidak akan berlangsung lama. Seperti telur yang mengalami kenaikan harga Rp23.000 sampai Rp25.000, kemudian cabai Rp40.000 hingga Rp50.000. Hal itu tidak akan mengalami kenaikan yang lama. Memang ada momentumnya seperti hari Natal dan Tahun Baru. Namun berdasarkan pemantauan di lapangan, harga-harga tidak akan berlangsung lama, kata Kasubit Humas dan Protokol Perumda Pasar Tohaga, Devi Imanullah kepada BogorDaily.net, Rabu 21 Desember 2022. Ia menambahkan, meski komoditi pangan mengalami kenaikan menjelang Nataru, namun antusias pembeli di beberapa pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Walaupun ada kenaikan yang tidak terlalu signifikan, tapi antusias pembeli tidak ada penurunan yang signifikan, jelas Devi. Oleh karena itu, kata Devi, kenaikan komoditi tersebut tidak akan berlangsung sampai pada 2023 mendatang. Saat akhir tahun nanti harga-harga bisa dikatakan kembali ke harga normal atau sebelumnya. Namun, pemantauan di pasar-pasar terus dilakukan setiap harinya untuk memantau harga. Berdasarkan monitoring, kenaikan harga-harga relatif normal. Kenaikan ini tidak akan panjang dan berlangsung lama, tutupnya mengakhiri wawancara. Sekian harga cabai untuk tanggal 22 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.